Halo, kita kembali lagi di review dari Elang Aloji. Kita akan bahas jam tangan yang paling keren, paling unik, dan mungkin jarang banget kalian temui di pasaran. Ini di depan kita sudah ada jam tangan dari G-Shock. Ini adalah G-Shock seri GM5600 Strip 1 ADR dengan model seperti ini. Nih, kalian bisa lihat. Jam tangan ini tuh mewah banget, teman-teman. Jadi, yang bikin kelihatan mewah itu adalah ini, bezel dari ininya sendiri. Jadi, ini tuh stainless steel. Case-nya ini stainless ya. Jadi, case-nya ini stainless. Terus, ininya biasa rubber sih. 5600 seperti biasanya, cuma back case-nya aja yang beda nih. Ini dia udah pakai back case yang model sekarang gitu ya, jam-jam 5600 model sekarang. Ini tuh stainless. Bukan plastik up atau rubber ya, ini benar-benar stainless gitu. Kalau dari bentuknya aja udah kelihatan basic banget ya, basic jam tangan G-Shock ya, model kayak gini gitu ya. Ada tulisan G-Shock, ada tulisan protection juga, ada fitur alarm, ada timer juga, terus ada stopwatch. Untuk stopwatch mulainya pakai ini ya, pause dan untuk reset nih. Ada lagi ini harinya, udah gitu aja. Ini lampunya, bagus ya. Nih, kalau ditekan jas ini buat settingnya, kalian tinggal tekan aja. Nah, kalau sudah ini, nanti pindahnya pakai mode. Nah, setelah itu di nambahinnya pakai ini. Ini buat ngurangin, ini buat nambahin. Ini ya. Nih, terus diganti lagi. Kalau mau ganti 2 RPM pakai ini ya. Tuh. Ini pindah move nya yang next nya pakai ini. Ini buat tahun, buat bulan, dan buat tanggal. Terus ini buat menitnya. Udah gitu aja, sesimpel itu buat setting jam tangan ini, teman-teman. Jadi nggak banyak apa ya, aneh-aneh dari jam tangan ini gitu ya. Cuma ini aja udah gitu. Dan adjust nya pun cuma ditekan sekali aja, nggak perlu yang berapa detik. Udah gitu ya, gampang banget. Memang ini jam tangan yang basic banget sih untuk G-Shock 5600. Untuk ukuran diameternya, jam tangan ini berdiameter berapa nih? 3,8 cm dengan ketebalan jam ada di 1,3 cm gitu. Bagus ya. Nih, modelnya kayak gini. Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Ini keren banget semua, teman-teman. Jadi misalkan kalau kalian pernah nemu yang G-Shock model 5600 yang ini, yang full stainless, yang pakai rantai, itu bagus banget, yang harganya hampir 11 jutaan. Yang ini tuh case-nya aja yang stainless itu 3 jutaan gitu ya. Price list-nya itu di 3.399.000 gitu ya. Ini untuk cowok ya. Kalau cewek mau pakai juga enggak masalah sih, karena jam tangan ini memang unisex. Dipakai cowok bagus, dipakai cewek juga bagus gitu ya. Bagus, suka banget sama modelnya. Simple tapi kelihatan lux gitu ya. Ini strapnya tuh yang ya sama sih, sama seperti 5600. Bedanya kalau yang ini tuh kalian bisa plug and play aja, jadi tinggal ditekan ininya, ditekan ininya, nanti tinggal dimasukin aja, udah gitu ya. Nih modelnya simple banget tuh, ya. Terus untuk kelengkapannya, kalian nanti bakal dapat box seperti ini. Ini boxnya dari G-Shock ya, 20 bar, ini tulisannya water resistant 20 bar. Terus nah, ini untuk kelengkapannya itu ada kartu garansi sama ininya, manual booknya juga. Oh, ini manual booknya. Ini adalah manual booknya, harus sesuai sama dengan ini 3229. Yang kartu garansinya itu harus ada chipnya ya, karena kemarin saya sempat nemu itu nggak ada chipnya. Nggak tahu itu ori apa enggak, saya nggak berani jamin ya. Jadi beli yang pasti-pasti aja deh ya, daripada nanti kenapa-napa di tengah jalan, kan sayang juga. Ini modelnya kayak gini, sama seperti box yang sebelumnya, cuma bedanya yang ini tuh ada motifnya apa ini ya, kayak cipratan cat gitu, atau motif tembok atau apa gitu ya. Bagus sih ini ya. Untuk jam tangan ini dibanderol dengan harga 3.399.000. itu harga sebelum diskon ya. Jadi misal kalau ada apa-apa, kalian dapat diskon ya. Kalau beli di kita tetap dapat diskon. Diskonnya itu ya lumayan sih ya. Pokoknya
tetap dapat diskon. Jika kalian tertarik untuk garansi, jam tangan ini garansi 2 tahun. Jadi misal kalau ada apa-apa, nanti langsung dibawa ke kita aja. Atau kalau khusus untuk pembelian offline, yang datang langsung ke toko, kita akan kasih free ganti baterai 1 kali. Jadi misal kalau jamnya habis sebelum setahun atau mungkin dia pakai beberapa hari terus sudah mati, nah itu free-nya nanti bisa dipakai teman-teman ya. Jadi jam kalian mau habis 5 tahun, 3 tahun, kalau masih ada free baterainya bisa diklaim. Oke? Okay? Enak banget gak tuh beli jam tangan sudah dapat free ganti baterai 1 kali. Jadi buat apa mikirin lagi, ini stoknya mungkin masih ada ya. Di langsung aja di WA di 0838-6565-8989 atau ke Instagram @erlangarudisolo. Bisa juga ke marketplace kita di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. See you!